Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada pertemuan dengan kumpulan vertigasi daripada Manong Perak. Program sains komputer lah dekat kita ni matematik, sains komputer, multimedia. Daripada Yayasan Inovasi Malaysia, Cik Rosaidi, Prof. Izan. Ini guru daripada mana pun. Network, Dr. Lisa yang tengah present. Blackout hari tu kan. Itu network lah, bagian network Dr. Ida. So kita ni gabungan dari suatu pakaran lah. Beberapa kepakaran. Jadi terhasillah SOSFAM ni. Kita panggil alat kita sebagai SOSFAM. Nanti saya terangkanlah secara detail alat tu . Jadi mula-mula ni untuk fakulti lah. Saya terangkan first time saya jumpa dengan cik-cik. 70% tak nak sama belajar sekarang ni kan? Kena promote. Tak kenal maka tak cinta kan? Jadi dulu sejarah penubuhan UNIZA dulu. So kita ada tahun 1993 ada pusat teknologi maklumat. Macam mana fakulti kami kita tumbuh, start daripada PTM, pusat teknologi maklumat. Kemudian pada waktu pada tahun 2006 ada PTM, dan 2010 kita ditukarkan nama sebagai UNIZA, dan 2013 baru fakulti kami ditubuhkan dan ditempatkan di sinilah terpilah. 2013 pada sebelum ni kita memang di Pembadak lah, dan kita menjadi salah satu fakulti di kampus Kesud lah. Sekarang ni lah yang tuan-tuan berada sekarang ni di kampus Kesud . So ini adalah carta organisasi kita, untuk pengenalan sajalah. So kita ada dekan, ada timbalan dekan bahagian akademik untuk nak sambung belajar lah. Kalau nak sambung belajar sama-sama saudara mara adik-adik sikit saya tambah lah. Kalau kata yang Moon University cukup syarat tapi tak dapat tempat, gagal melalui UPU tapi cukup syarat, katalah dia punya markah untuk masuk universiti 60. Okey, tapi kadang-kadang especially anak-anak perempuan lah, anak perempuan tu, anak-anak selagi perempuan kalau ada, sebab dia kan ramai yang mungkin score kan, perempuan ni kan gaji jadi ramai score. Jadi yang dapat umur, yang dapat markah 65 ke 61 cukup syarat, tapi dia tak dapat tawaran mana tempat. Hubungi saya, kita boleh bantu. Apa? Jadi WhatsApp aja slip perpisahan, WhatsApp slip rayuan, kena buat rayuan kat UPU. Masa rayuan letak UNIZA yang pertama ke 1, 2, 3 letaklah UNIZA. Jadi WhatsApp pada saya, memang kita boleh ambil macam tu je. Sebab dia dah tak guna sistem masa tu. Ini saya nak perlukan. Jangan kecewa kalau tak dapat tapi cukup syarat. Itu lagi mudah kami nak tolong. Tapi kalau dah dapat, nak tukar bidang, nak tukar nanti kata nampak kat Sabah, Prof, minta tolong nak tukar UNIZA. Tak boleh, memang tak boleh. Sebab nanti kata dapat UMS kan, nak tukar UNIZA dekat sikit kan. Oh, Prof boleh tolong ni. Yang itu memang saya tak boleh tolong. Sebab UMS akan marah kami. Sebab dia dah ada kota, katalah. Macam pengambilan baru ni diploma kan. Dia dah tetapkan, okey UNIZA sibuk lah. Bantu kawan-kawan. Kalau fakulti kami ada pengajian sains komputer, multimedia, teknologi maklumat. Okey. Kemudian untuk SOSFAM ni adalah di bawah penyelidikan dan pembangunan. So kita bangunkan alat yang dikasih tadi, smart farming tadi, adalah bawah ni lah research group kami ni. So gabungan beberapa research group ni lah. Ada komputer dan matematik, ada network, semua sekali ada 8 lah. Lepas tu kita juga ada UNIZA Digital Hub. UNIZA Digital Hub ni adalah company yang ditubuhkan oleh pelajar kami sendiri. Pelajar kami ni dia dah start niaga daripada pelajar lagi. Daripada pelajar lagi, kita bantu dia untuk buka company dan boleh ambil job daripada luar. Contohnya buat website, buat mobile app, semua dia boleh. Buat sistem, jadi di bawah UNIZA Digital Hub. Jadi kalau kita bangunkan sistem tu semua, kos nanti lebih rendah lah. Lebih rendah sebab belajar. Buat belajar, nak buat mobile apps ke, buat website ke,
Geng saya cakap kalau dia orang buat projek dia orang cari student-student ni. Kita memang proper ada syarikat. Mereka ada syarikat. Tapi kalau kalau bersyarat sendiri kalau kata cari pergi ke universiti, percara-percara yang buat pun jauh lebih rendah berbanding dengan syarikat. Kalau pergi ke syarikat, kalau nak bangunkan sistem app mahu setengah juta. Tapi kalau dengan tengok direct pada kami, banyak mungkin dalam 100 ribu, 200 ribu je macam tu. Ini program pengajian yang ada lah. So ada degree, sarjana muda, ada diploma, PhD, master. PhD master pun ada di Jabatan Forum juga lah, dekat Isteri bahagian environmental. Kalau apa, alam sekitar dengan Forum lah. Okay, ini research group yang saya sebut tadi lah. Kita ada 8 research group di fakulti. Dan pembangunan sistem Smart Farming ni adalah gabungan daripada beberapa research group ni lah. So barang kami ni, produk kami ni sentiasa menjalani penyelidikan. So kita buat version 1, kita tanya petani dia nak apa, dan kita improve version 2 pula. So sekarang kita dah sampai ke fasa kedua lah. Okay, inilah produk kami. So nama yang diberi adalah SOSFAM. Sebenarnya dia adalah singkatan daripada Sustainable Agriculture Starter Kit Using Solar Powered Smart Irrigation Model. So kita letak solar ni sebab asal usulnya memang fasa-fasa kan, untuk fasa. So ada fasa yang akan buat solar lah nanti. So kita panggil sebagai SOSFAM. So bersama dengan ahli penyelidik. Dan kita juga pada mulanya ada dengan Dr. Jamil lah. Dr. Jamil ni pada zaman pada tahun 2020. Okay, so asal usul dia kami menerima grant pada tahun 2020 sebenarnya. Kami ada grant daripada Visa untuk Transnational University Grant. So kami bermula dengan kami tanya pada petani. Kami tak buat terus. Kami tanya 2019 lagi kami dah bergerak. Kami pergi ke kebun-kebun petani tempatan. Contohnya ni lah gambar-gambar ni. Kita tanya dia apa permasalahan dia dan apa step terpenting dalam mitigasi ni. Apa paling penting. So dia ada sebut lah beberapa. Nanti kita tunjuk, kita dah summarize kan dia punya problem. So yang pertama ni ada juga kebun cili. Dan kita pergi, kita tengok dia buat manually campuran baja A, B. Manual dia, dia campur A, campur B. Lepas tu dia guna simeter kan, tu buat manual kan semua tu. Pada situ kita tengok dekat kebun komuniti ni. Kemudian kita untuk benchmark, kita pergi juga dekat Polytechnic Mersing sebab dia ada buat juga. So kita tengok sistem smart dia. Dia dah ada sistem smart yang lama. So kita tengok untuk benchmarking berdasarkan permasalahan tadi. So kita tengok yang kat luar apa yang dah ready. Apa yang dah ready. Untuk benchmark lah. Supaya kita tak shock sendiri. Kita tengok, wah kita yang buat apa yang buat dan lambat dia. Kita tengok lah orang-orang yang dah guna smart farming ni sebab ramai dah yang guna. Merah Island pun dah meluas. So kita nak tengok apa yang diorang ada dan apa yang kita boleh improve daripada apa yang diorang ada. So kita pergi juga sejangka Kuala Langat jumpa Cik Hashim. Saya jumpa Cik Hashim tu. Dan kita pergi jumpa Cik Hashim dan kita panggil seorang petani ni, cik ni, pakcik ni. Kita minta dia tunjuk kat kita. So dia memang tak boleh nak tunjuk kat kita. Memang comprehensive system dia. Bila tanya harga memang RM35,000. Memang bagus lah kalau kita boleh guna semua function dia. Tapi bila suruh pakcik ni guna, dia tak boleh guna. Jadi kita nampak lah kat situ. So petani-petani ni bukan orang-orang yang high tech skill kan. Kita petani memang biasa je. Kita kalau boleh ni sistem ni, yang petani yang ada tu siapa-siapa pun boleh gunakan. Jadi dalam kadang-kadang tertentu, katulah tiba-tiba cuti raya kan, dia tiba ada masalah. Siapa yang ada rumah dekat situ kan, dia boleh pergi. Kalau kata tiba-tiba ada seorang pun yang tahu, orang ni pula jauh tak balik kampung apa, any technical problem, habis. Nak tunggu dia balik seminggu, sempat mati pokok. Dan satu lagi, kita pergi tengok kat petani yang pintar DM1 Selangor. Dia tanam dalam kontena. So kita pergi tengoklah sistem dia dan tengok dia punya apa. Benchmarking kami banyak sebelum shock sendiri pun. Kita nak beritahu kat game tu, kita apa ni, semua kita ada cukup ke? Cukup ada.
melawat semualah sebelum kita buat. Ya, betul. Ha, sebelum kita buat, kita pergi melawat dulu dan kita pergi kebun-kebun. Dan bukan sahaja petani fertigasi ladang-ladang besar. Kita pergi kebun tu, kita nampak rumah-rumah orang pun dibuat fertigasi juga secara kecil-kecilan. Ha, tapi tak jadi, walaupun dia kopi sebiji daripada petani fertigasi. Bila kita tanya dia, dia kata tak buah lah, padahal ikut step dah, dia kata. Ha, jadi ada kat situ masalah yang kita kasi consultation penting. Consultation tu penting lah, nikmat nasihat tu penting. Bukan semata-mata kopi step, lepas tu biar je orang tu buat. Ha, jadi penting nikmat nasihat sebenarnya. Jadi kita tengoklah petani yang jadi buat tapi tak ada, tak berbuah semua. So daripada benchmarking visiting tu, kita dapatlah yang ni yang gambar dekat rumah yang kita tengok tu. Kat satu rumah tu. Tapi dia kata dia tak jadi. Dia dah ikut dah petani fertigasi cakap. Satu-satu. Tapi tak jadi. Biasalah tengok kampung macam orang kampung kan dia ada kawasan rumah luas kan. Jadi bila orang buat, dia pun nak tiba jugalah buat juga. Tapi dia sama. Ini mesti pasal lampu.